Lansir dari Merdeka.com, Prabowo ungkap strategi ketua PAN kalahkan Ahok di Pilkada DKI. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto menyebut banyak tokoh PAN sangat pandai mengatur strategi politik. Ia mencontohkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan merancang strategi menurunkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat Pilkada DKI 2017 yang lalu. Mungkin beliau Zulkifli sadar atau tidak, saya banyak curi ilmu dari beliau. Banyak sekali yang saya contoh dari PAN, banyak ilmu-ilmu dari beliau. Beliau sampaikan bagaimana merancang strategi menurunkan Ahok, kata Prabowo pada acara workshop nasional caleg PAN di Hotel Grand Paragon Jakarta Minggu 16 September. Prabowo mengatakan, strategi mengalahkan Ahok kala itu dirancang di rumah dinas Zulkifli Hasan. Salah satu strateginya adalah dengan menurunkan tokoh-tokoh ke RT-RT. Di rumah dinas, beliau beri strategi. Sekarang tidak perlu rapat akbar. Tokoh-tokoh turun ke RT. Habis itu, kita kembali ke DPP. Langsung kita turun ke RT. Nggak usah rapat besar, karena kita termasuk nggak punya duit waktu itu, ungkap Prabowo. Oleh sebab itu, dengan adanya otak strategi politik di PAN, Prabowo meminta kader PAN tidak patah semangat meski tidak punya uang kampanye. Jangan kecil hati, jangan gentar. Kalau kita memang kita tidak punya uang, kita punya rakyat. Mari kita berjuang bersama. Partai kalian adalah partai bersejarah. Partai kalian adalah partai pelopor. Saya juga akan berbuat apa yang saya bisa buat PAN agar kembali besar, ucapnya. Ketua Umum Gerindra itu pun berharap koalisi antara Gerindra dan PAN bisa menjadi koalisi permanen. Dan saya ingin koalisi kita menjadi koalisi yang permanen. Karena secara alamiah kita terbangun suatu hubungan tadi bukan 1-2 tahun melalui hubungan pergaulan, diskusi, tukar pikiran puluhan tahun, tandasnya.